tinggal di Purwakarta bersama istri saya, Dayat Nurhayati. Masih punya perasaan yang mengganjal ya? Perasaan yang mengganjal apa ya? Terhadap orang yang pernah menyakiti hatinya gitu ya? Ada ya, masih ada ya? Ada, ya. Manusiawi ya? Manusiawi. Dan kepingin berubah ya, gak mau yang merasakan sakit hati terus ya? Iya. Udah berapa lama sakit hati merasa sakitnya? Oh, baru kemarin-kemarin. Ya, berarti beruntung baru kemarin-kemarin langsung di beri rezeki sama Allah hari di sini dan bisa dikasih cara untuk membantu. Dan satu ya, kan saya pendamping belum gagal. Jadi setelah saya tahu ada pelajaran kayak ini, ya, saya mau minta izin sama istri mau didaftarin. Soalnya yang saya barusan dengar gitu ya, dan kata penjelasan ini tidak jauh dengan sifat-sifatnya Rasulullah Nabi Allah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setelah tahu pelajaran ini saya mau daftar. Istighfar, Al-Fatihah, kemudian mohon perlindungan sama Allah dan mohon ampunan atas apa yang telah kita lakukan. Langsung doa, yang kita inginkan dalam hidup kita apa? Kadang-kadang kita kalau benci sama orang, terlanjur disakiti oleh orang, kita doanya yang buru-buru. Tapi kita di sini dipaksa doa baik, doa yang kita inginkan untuk diri kita dan keluarga kita. Seperti itu. Bersama keluarga,
Oke, sekarang gini, misal masnya kepingin kepingin keluarganya bahagia, lancar rezeki, dan didoakan mereka lebih banyak lagi. Kepingin bisa haji, umroh bersama, kepingin menghajikan orang tua, didoakan ke mereka, nanti akan makbul. Ya, semoga semua yang ada di sekitar yang mungkin punya pikiran-pikiran jelek terhadap ayah istri, semoga diberi keberkahan dalam hidupnya, dan dilapangkan hatinya, dibersihkan hatinya, diberikan ma'rifat kepada Tuhan, ya, dengan ma'rifat yang benar-benar ma'rifat Allah. Semoga mereka bisa berangkat haji, suami istri dan semua yang ada di sekeliling kita yang sering berburuk sangka kepada kita, terutama kepada saya pribadi. Semoga dia diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga dia bersama keluarga, orang tuanya, semoga cepat diberi kesempatan untuk beribadah haji dan berziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau saya mah gak ada bahasa Indonesia gitu, jadi gimana ya, sudah weh gitu. Bahasa nanti hatinya makin plong. Ini doanya bisa dipraktekan bukan hanya di sini, tapi setiap kali. Kadang kan kita kalau ingat sama orang yang menyakiti kita, itu kan kadang di sini timbul amarah ya. Nah itu langsung dipraktekkan. Oh iya, makanya saya ingin dari sekarang ya ingin gabung NASA, kan sebelumnya belum daftar gitu, makanya sekarang pengen didaftarin gara-gara ada ini. Oh iya, ini kalau sudah suami istri itu sudah otomatis terdaftar. Oh gitu, jadi nggak usah daftar lagi. Nggak usah. Oh iya. Berdua, enak ya. Iya, semoga makin iya bisa kerjasama seperti beliau. Mas Gatono, Mbak Nur, Nurul Karihan, itu juga kolaborasi suami istri. Kemudian ada Mas Romi dan Mbak Fitri. Kebetulan memang beliau tidak hadir ya hari ini, tapi itu juga awalnya seperti itu. Suami belum mulai terjun di NASA, tapi ketika datang tadi kok ada materi yang cocok dengan dirinya, yang oh iya ya, ternyata kehidupan itu seperti ini, seperti ini gitu, baru mulai. Selamat Mas, siapa Mas Rahmat? Mas Rahmat, selamat ya. Semoga nanti makin sinergi dengan istri. Amin, 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 amin. Terima kasih untuk Mas Rahmat dan istri. Ya, itu ya. Ternyata, ya itu kebahagiaan di masa nggak melulu soal duit terus ya, nggak melulu materi. Terus kebahagiaan yang seperti ini kan ibaratnya kalau dari dulu kan kita mikirnya yang apa ya, kebahagiaan cuma sekedar duniawi gitu. Kalau kita mati-matian ngejar dunia tiba-tiba mati beneran, gak asik ya, gak asik. Tapi kita belajar ngejar akhiratnya, jangan cuma dunia aja. Kebahagiaan yang